السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، آمين رب العالمين. إخواني في الدين أعزكم الله، pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan kabar-kabar ghaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang merupakan bagian dari beriman kepada hari akhir. Beriman pada hari akhir tidak cukup hanya mengimani hari akhir itu ada, akan tetapi hari akhir itu sebagaimana dikabarkan oleh Allah SWT dari mulai tiupan sangkakala kedua, kemudian dibangkitkannya umat manusia, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, digiringnya manusia kepada mahsyar, lalu dipilah-pilahnya manusia di padang mahsyar, ada yang Allah golongkan di bawah naungan, ada yang Allah golongkan ke yang lainnya, lalu didirikannya mizan, kemudian dibentangkannya shirath, lalu endingnya dua, kalau bukan ke surga selama-lamanya, ya ke neraka selama-lamanya. Pada pembahasan tentang perkara-perkara ghaib, umat Islam semestinya bijak di dalam mencerna perkara-perkara ghaib sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah SWT yang notabene ghaib, tidak terlihat oleh mata, itu bukan ranah untuk dikait-kaitkannya dengan akal. Sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Alif lam mim, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Mereka yang beriman kepada yang ghaib, kemudian mendirikan salat, dan dari harta yang kami berikan mereka berinfak. Sesimpel itu yang Allah mau. Beriman kepada yang ghaib, tidak peduli seperti apa, yang jelas ini loh adanya di dalam Alkitab, maka kita imani, gak usah dikait-kaitkan dengan akal. Jangan dibayangkan, digambarkan kaifiatnya, karena akal kita tidak akan mampu menjangkau itu. Kemudian lalui begitu saja, artinya imani saja, kemudian dirikan sholat. Itulah sikap dasar yang mestinya umat Islam melakukannya. Karena ini bukan ranah untuk dipikirkan. Pembahasan kita insyaallah taala tentang sifat-sifat surga dan juga sifat-sifat penghuni surga. Semoga dengan ini Allah jadikan penyebab kita untuk masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nama
surga juga disebut dengan Darussalam, rumah keselamatan atau negeri keselamatan. Mengimani surga itu bagian dari al-iman bil yaum al-akhir, rukun iman yang ke-5. Di surga saja kita tidak cukup meyakini eksistensi surga saja, akan tetapi meyakini apa yang ada di dalamnya sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga wajib diimani. Surga itu hak, benar adanya dan sudah ada. Jadi kalau ada pertanyaan apakah surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Jawab dengan pasti iya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang bertakwa. Mujannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'uddat lil muttaqin. Surga-surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Kita dianjurkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم, kalau kita meminta surga, jangan tanggung-tanggung, minta al-Firdaus al-A'la, minta surga al-Firdaus. Kata Nabi SAW, apabila kalian meminta surga kepada Allah, mintalah al-Firdaus. Sungguh Firdaus itu adalah sebaik-baiknya surga, setinggi-tingginya surga, dan atapnya adalah Arsyur Rahman. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kemudian diriwayatkan dari Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahli al-jannati al-jannata yunadi munadin illa lakum an tahyu fala tamutu abada wa inna lakum an tashu fala tasqimu abada wa inna lakum an tashubu fala tahramu abada wa inna lakum أن تنعم فلا تبأس أبدا." Ketika ahli surga telah menduduki surga, maka terdengar seruan yang menyeru berkata, sungguh bagi kalian kehidupan, kalian tidak akan mati selamanya. Sungguh bagi kalian kesehatan, kalian tidak akan sakit selamanya. Sungguh bagi kalian masa remaja, maka selamanya kalian tidak akan menua. Dan sungguh kalian akan diberikan kenikmatan seterusnya, dan kalian tidak akan celaka selama-lamanya. وآخر ما يدخل الجنة من المؤمنين له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. Ini kita bisa membayangkan orang yang paling terakhir masuk surga ibaratnya ini orang yang paling tidak beruntung di antara umat-umat Muhammad, orang yang paling terakhir masuk surga. Bahkan para penghuni neraka atau malaikat penjaga neraka itu menanti orang ini keluar dulu untuk mereka tutup kembali neraka selama-lamanya. Kemudian pintu surga masih terbuka menanti ini orang. Ketika orang ini sudah masuk surga, baru Allah akan tutup pintu surga selama-lamanya. Orang yang notabene paling tidak beruntung seperti ini saja, dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi plus bonus 10 kali lipat semisal badannya. Kemudian pelayan-pelayan yang ada di dalam surga. Kita mungkin bertanya, bukankah kita tidak membutuhkan pelayan? Apa yang kita minta
apa yang kita minta terbesit di hati kita, langsung Allah datangkan. Kita tidak perlu pelayan-pelayan yang melayani kita. Itu gambarannya. Tapi Allah SWT menggambarkan kita dapat pelayan-pelayan. Karena di dunia pelayanan itu merupakan satu keistimewaan, suatu kemegahan. Maka apa yang kita anggap di dunia itu kemegahan, kita akan diberikan yang semisal dengan itu di surga, tetapi lebih hebat berlipat-lipat. Di dunia itu butuh pelayan, apalagi orang yang mampu untuk membayar pelayan. Pelayan ini, layanan itu ada suatu kebanggaan. Maka Allah memberikan kebanggaan itu bagi umatnya, bagi hamba-hambanya di surga. Pelayan-pelayan ini berupa al-wildan wal-mukhalladin. Allah menciptakan suatu makhluk yang Allah serupakan dengan anak-anak yang abadi, yang tidak akan tumbuh besar dan tua. Al-wildan wal-mukhalladin. Kembali lagi kita bertanya, karena manusia ya pasti dalam hatinya, kenapa harus anak-anak? Kenapa enggak begini? Baik. Pertama, kita di surga berpasangan dengan istri-istri kita. Kemudian, apa yang paling indah ketika berumah tangga itu, apa yang paling indah di dunia? Melihat anak-anak. Kita melihat anak-anak senang, menjadi qurratu ain, penyejuk mata. Itu merupakan kenikmatan di dunia. Maka Allah berkehendak memberikan kenikmatan itu untuk kita dan pasangan kita di surga kita. Secara private, kita dilayani oleh anak-anak yang abadi itu. Anak-anak yang ketika kita melihat kita senang. Kita juga melihat tingkahnya kita senang. Mereka berkeliling membawakan bejana-bejana, nampan-nampan dari emas, dari dan gelas-gelas dari perak. Membawakan makanan-makanan dan minuman-minuman yang kita sukai, yang kita selera ketika melihatnya. Dan makan minum di surga itu bukan karena faktor lapar, bukan karena faktor haus, karena faktor selera. Senang makan, nikmat. Melihat langsung berselera, kita makan, nikmat. Kita lihat minuman, berselera, kita minum, nikmat. Makan dan minum bukan berdasarkan lapar dan haus, tapi berdasarkan kenikmatan, kelezatan, rasa. Kenikmatan seperti itu juga ada di dunia. Maka Allah serupakan dan Allah buat lebih hebat berlipat-lipat ganda untuk kita di surga. Allah SWT berfirman, yutafu alaihim bisihaf min dahab wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Mereka para al-wildan al-mukhalladun berkeliling mengitari kita seraya membawa nampan-nampan dari emas dan gelas-gelas dari perak. Dan di dalamnya terisi, di nampan-nampan dari gelas-gelas itu, makanan dan minuman yang kita sukai, yang kita selerakan. Semua yang kita anggap lezat itu ada. Dan apa yang dilihat oleh mata itu senang dan akhirnya menimbulkan selera, itu yang disediakan oleh anak-anak yang abadi tadi. Dan mereka bukanlah manusia, dan mereka bukanlah dari golongan jin, bukan juga dari golongan malaikat. Mereka adalah makhluk surga yang Allah ciptakan untuk melayani. Jadi dia bukan dari golongan manusia. Atau ada yang berpendapat kalau itu adalah anak-anak yang wafat di usia kekanak-kanakan, itu juga tidak
tepat kurang tepat, tidak ada yang membenarkan statement itu. Yang jelas ini adalah makhluk sama seperti bidadari. Bidadari adalah makhluk surga, bukan dari jin, bukan dari manusia, bukan dari golongan malaikat. Allah ciptakan itu mereka dengan tugasnya khusus. Mereka adalah makhluk-makhluk surga. Kemudian al-wildan al-mukhalladun disifati oleh Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya wa rabbul Ka'bah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Hiya wa rabbul Ka'bah." Nun yatala'la wa rayhana tahtaz wa qasrun mushayyadun wa nahrun muttaradun wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna'un jamilatun وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونطرة. Nabi SAW bersabda, dia demi Allah surga itu nur, cahaya yang bersinar-sinar. Kemudian istana-istana yang dikelilingi dinding-dinding yang tinggi, air-air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir dengan deras, buah-buahan yang matang semua, istri-istri yang cantik, kemudian perhiasan-perhiasan aksesoris yang indah, di dalam makam satu kedudukan yang abadi. Walaysa bil jannati azbul wala azbah. Azab, azbah artinya bujana. Tidak ada di dalam surga itu orang bujana, lajah. Semua berpasangan. Kullu yatazawwajun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fil jannati a'zab." Tidak ada di surga lajah, bujang ataupun yang perempuan yang sendirian, tidak ada. Semua Allah berikan pasangan. Kemudian di antara kenikmatan di dalam surga yang wajib diimani adalah ru'yatullah, melihat Allah SWT. Ini merupakan puncak dari kenikmatan penduduk surga ketika Allah menyingkap tabirnya dan memperlihatkan dirinya untuk ahli surga tanpa membayangkan bagaimana, karena surga saja kita tidak mampu membayangkan, terlebih pencipta surga itu sendiri. Allah SWT berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah tatkala itu berseri-seri, suringa melihat Rabbnya. Surat Al-Qiyamah. Hadhihi al-ayatu fiha itsbatu ru'yati al-mu'minina lillahi 'azza wa jalla. Ini ayat dalil penetapan bahwasanya orang-orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Hanya di surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ya tentang Nabi Musa. Ya. Namun sebelum kita bahas tentang Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, diriwayatkan oleh Muslim, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk surga telah memasuki surga, kemudian Allah SWT berfirman, ini dalam hadis Qudsi, "Turiduna syai'an azizakum?" Kata Allah SWT, menawarkan lebih dari apa yang kita dapatkan. Jadi itu anda bisa membayangkan seorang masuk ke surga itu sudah jauh di melebihi ekspektasinya, kenikmatan yang dia dapat, masih saja Allah menawarkan lebih, sehingga penduduk surga itu
apa namanya, speechless. Apalagi kenikmatan apalagi yang lebih dari ini? Turidu la syai'an nazidukum, kata Allah. Kalian mau aku lebihkan, aku beri lagi sesuatu lagi? Mau lagi sesuatu yang lebih? Lalu kata mereka, alam tubayyir wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau sudah, ya Allah, bukankah engkau sudah membuat wajah-wajah kami ini putih, artinya sudah menyenangkan kami dengan ini semua? Bukankah kau sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Lalu Allah menyingkap tabirnya. فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Ketika Allah menyingkap itu tabir, maka tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari itu. Ya, dari kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih hebat dari apa yang Allah perlihatkan dari hamba-hamba. Allah la yushbihu al-makhluqa. Allah tidak menyerupai makhluk. Anna ru'yata al-mu'minina lillahi tabaraka wa ta'ala wa hum fil jannah. Melihat Allah Subhanahu wa taala hanya di surga. Karena sebelumnya Nabi Musa alaihissalam penasaran karena meminta kepada Allah agar dia dapat melihat Allah. Allah telah menceritakan itu dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi SAW bilang Allah la yushbihu al-makhluqat wa hum fil jannati yarawna rabbahum bila kayfin wala tashbihin wala jihatin wala masafatin qurb aw bu'd wala kayfiyyah wala hajm. Melihat Allah SWT tanpa kayfiyah, tanpa ada gambaran cara, ya, bagaimana cara melihat Allah. Tidak ada arah kemana, tidak ada jarak, tidak ada segala macam, tidak ada ukuran, tidak ada warna, tidak ada apa. Itu tidak bisa dibayangkan. Yang jelas kata Nabi SAW, Nabi sedikit mendekatkan bagaimana kayfiyah itu. Sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan menuju satu titik untuk melihat rembulan. Kalau sudah terang bulan, maka tinggal melompat ke atas sudah melihat bulan. Baik kita di Jakarta maupun ada kawan kita yang di Bekasi atau di Jawa Barat, tinggal melihat ke atas kita sudah melihat bulan purnama di malam yang sama. Jadi Nabi SAW menggambarkan sedikit kaifiat. Ya nggak perlu berdesakan datang di mana mau melihat Allah, di mana jalan satu titik, itu tidak perlu. Tinggal melihat ke atas di waktu di mana Allah SWT menyingkap takdirnya. Wa bima yadullu ala anna Allah azza wa jalla yura bil absar qaulullah hikayatan an Musa alaihi salam. Salah satu ayat yang menjadi bukti dari bahwasanya Allah itu terlihat di hari kiamat sebagaimana firman Allah menceritakan tentang Musa alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lamma ja'a Musa liqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Ketika Musa telah tiba di poin di mana di situ tempat Allah Subhanahu wa taala
biasa memberikan wahyu kepada Musa. Allah menamakannya miqat karena ada satu titik yang sudah disepakati. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Qala rabbi arini anzur ilayk. Lalu Musa berkata, ya Rabb, izinkan aku melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, kamu tidak akan mungkin bisa melihatku wahai Musa. Di sini Allah seolah menafikan sama sekali secara mutlak. Tetapi ayat berikutnya, walakin unzur ila al-jabal, akan tetapi lihat gunung itu. Ini Allah tidak menafikan. Jika gunung itu kuat, maka kau akan melihat. Kemungkinan melihat itu Allah tidak nafikan. Di dalam ayat ini adalah bukti kuat bahwasanya Allah SWT bisa dilihat di waktu yang sudah ditentukan dan di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian ketika Rabb-nya mendekat ke gunung itu, maka gunung itu pun pecah berkeping-keping. Kalau gunung dibelah dengan dinamit, hanya sebagian serpihan yang hancur. Tapi ini benar-benar menghilang gunung itu dari tempatnya. Fa'in istaqarra makanahu, kata Allah, kalau dia bisa tetap di tempatnya, fasawfa tarani, kau akan melihatku. Tetapi ternyata dia hilang dari tempatnya, hancur. Kemudian Musa pun terkapar pingsan. Setelah tersadar, ia langsung bertobat kepada Allah, subhanaka tubtu ilaika, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang muslim. Kemudian di antara sifat surga adalah al-khulud, abadi, penghuninya. Khulud ahlul jannah fiha, kekal abadi penghuni surga itu di dalamnya. Tanpa ada batas waktu, tidak ada limit waktu. Kekal selama-lamanya. Dikatakan al-jannah darul khuludil abadi, surga itu adalah negeri keabadian. Wal na'imil muqim, dan kenikmatan yang tetap. Alladzi la yazul, yang tidak akan sirna. Falam taqa'a li na'imiha wa la maut li ahliha, tidak ada kenikmatan yang terputus dan tidak ada kematian bagi penghuninya. Wal jannatu makhluqah, surga itu makhluk diciptakan oleh Allah. Walakin Allah Ta'ala syaa'a laha al-baqa, akan tetapi Allah menakdirkan makhluknya itu, yaitu surga, kekal abadi. Wa kadzalika an-nar, begitu juga neraka, makhlukah, diciptakan oleh Allah. Wallahu syaa'a laha al-baqa, dan Allah menghendaki neraka itu juga kekal. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, mereka adalah ashabul jannah, penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya, khalidun. Kemudian ويخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم, نبي صلى الله عليه وسلم mengabarkan pada kita dalam sebuah hadis, ya, secara terperinci Nabi menjelaskan kekekalan kekal ahli surga, wa ahluha, dan penghuni surga dan surga itu kekal. Fa'ala ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sar ahli al-jannati ila al-jannati wa ahli an-nar ila an-nar, ji'a bil maut." Ketika penduduk surga itu telah memasuki surga dan penghuni neraka itu telah memasuki neraka, kemudian Allah mendatangkan al-maut, kematian, bukan malaikatnya, al-maut, kematian, hatta yaj'alu baina al-jannati wa an-nar, sampai Allah datangkan al-maut itu di antara surga dan neraka.
ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت. Kemudian itu disembelih oleh Allah. Dalam riwayat lain diserupakan dengan seekor domba. Kematian itu Allah serupakan dengan seekor domba sebagai simbol kematian ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disembelih. Lalu berkata seruan menyeru, wahai penduduk surga, tidak ada kematian bagi kalian setelah disembelih. Wahai penduduk neraka, tidak ada kematian bagi kalian. Jadi kematian itu disembelih, diserupakan dengan seekor domba dan dibinasakan. Maka bertambah senanglah penduduk surga karena mereka tidak akan mati, dan semakin mengenaskan nasibnya penduduk neraka karena mereka tidak akan mati. Sifat-sifat lain yang wajib diimani tentang surga yaitu disambut. Sambutan bagi ahli surga ketika ahli surga itu masuk disambut oleh khazanatul jannah. Para malaikat penduduk surga, khazanatul jannah, mereka menyambut, dan sambutan-sambutannya ini akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yaqulullah azza wa jalla, وسيق الذين اتخوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. Dikirimlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya pada surga zumara, berkelompok atau berkelotar-kelotar. Ya, karena di sana ada hisab. Selesai kloter ini hisab masuk. Selesai kloter ini hisab masuk. Selesai hisab kloter ini masuk. Yaitu zumara. Satu kloter masuk disambut oleh para khazanatul jannah. Jadi, salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera bagi kalian-kalian beruntung. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian semua ke dalamnya. Kekal dan abadi. Ya, zumara di sini ai jama'atun jama'at. Ya, secara berkelompok-kelompok. Ya, ma yusibu ghairuhum fa yusibuhum ma yusibu ghairuhum. Ini mereka tidak tertimpa musibah sebagaimana yang lain, kelompok lain tertimpa musibah hisab, tertimpa musibah kesulitan dalam hisab, atau ditahan dulu untuk masuk surga karena ada satu dan lain hal, ada utang piutang, ada zaliman dan lain sebagainya. Maka ini yang digiring secara berkelompok-kelompok, berkeloter-keloter ini mereka yang masuk dengan mulus. Ya, semoga kita tergolong dari golongan itu. Ukuran surga, hajmul jannah, seberapa luas surga? Banyak sekali Allah ceritakan dalam Al-Quran, surga itu seluas langit dan bumi. Ikhwan fillah, bumi saja kita tidak bisa mengeksplor seberapa luas, belum lagi langit. Seberapa besar bumi ini dibandingkan langit? Tapi surga Allah untuk satu orang seluas langit dan bumi. Allah SWT berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah SWT, pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Turbatul jannati wa hadithiha. Seperti apa sih tanah yang ada di surga, dinding-dinding di surga? Itu juga menimbulkan pertanyaan
di zaman Nabi SAW ada beberapa, ya, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, seperti apa sih ya Allah, seperti apa sih ya Rasulullah surga itu? Ya, kemudian Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah, "Qulna ya Rasulullah, akhbirna 'anil jannati ma bina'uha." Wahai Rasulullah, beritahu kita tentang surga, seperti apa bangunan-bangunannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labinatun min fiddatin wa labinatun min dhahabin wa milaquha al-misku al-adhfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa turbatuha az-za'faran. Man dakhalaha yun'am wa la yab'as wa yakhruj wa la yamut. La tubla thiyabuhum wa la yufna shababuhum." Nabi menjawab pertanyaan itu dengan adonan batu bata dari perak dan batu bata dari emas bangunannya, dindingnya. Wa milaquha al-miskul azhar, perekat antara batu bata satu dengan yang lainnya, perekat itu dari misk wangi. Wa hasba'uha al-lu'lu', ya, kemudian lapisan-lapisannya adalah mutiara-mutiara, wal yaqut, bebatuan-bebatuan mulia. Wa turbatuha az-za'faran, tanahnya dari za'faran. Ya, kemudian bukan berarti za'faran yang sama seperti za'faran kita. Ya, Allah namakan itu za'faran, tetapi ini za'faran surga. Begitu juga dengan lu'lu wal yaqut wal dhahab, segala macam itu benda-benda dunia, sama namanya, tetapi mungkin grade-nya lebih hebat di surga, lebih bagus lagi. Al-jannatu wa rihuha wa nuruha, surga dan angin yang berhembus di dalamnya, kemudian cahayanya. Diriwayatkan dari Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahabu rihu ash-shamal fatahfu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala fayaqulu lahum ahluhum, والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا." Sungguh di dalam surga itu ada sebuah suq. Kalau suq diartikan di dunia ini adalah pasar. Suq ya'tunaha kulla jum'atin, didatangi setiap hari Jumat. Kemudian angin berhembus tatkala itu, ya, menerpa wajah dan pakaian-pakaian mereka, ya, yang mengakibatkan bertambahnya kegantengan dan kecantikan, ya, hembusan angin tadi. Maka ketika mereka kembali ke keluarga mereka, ke istri-istri mereka di surga mereka masing-masing, dari pulang dan berkumpul di hari Jumat itu, mereka bertambah indah, ya, kalau di bahasa kayak kalau laki ya ganteng. Lalu pasangan-pasangan mereka di surga itu berkata, "Demi Allah, kamu bertambah ganteng." Lalu dia berkata kepada pasangannya itu, "Dan kalian pun bertambah cantik." As-suq huwa laysa mahallul bay' wasyira. Di sini suq pas yang dimaksud dengan suq itu bukan pasar, bukan tempat jual beli, tetapi pasar tempat berkumpul. Ya, suq dia tempat berkumpul. Artinya di hari Jumat itu kita bertemu. Kita bertemu Nabi SAW, di situ kita satu pekan sekali kita bertemu. Ya, insyaallah kita
menjadi penduduk surga, kita bisa melihat Nabi, kita bisa melihat Abu Bakar Siddiq, kita ingin melihat siapa sih Abdurrahman bin Auf itu seperti apa, Abdullah bin Umi Maktum itu seperti apa, Bilal bin Rabah itu seperti apa, kita bertemu. Itu satu minggu sekali, di hari Jumat. Dan ini juga menandakan bahwasanya di surga itu ada hari. Di sini Jumat. Ada hari. Wallahu a'lam. Anda tidak pernah mendengar ada hari lain ya, selain yang diriwayatkan sini setiap hari Jumat. Maka ya kita anggap saja ada hari-hari, ada waktu, tapi waktunya abadi. Ada hari, memang hari ditentukan kita untuk berkumpul. Wallahu a'lam apakah hari itu hanya hari Jumat ya, disebut waktu berkumpul itu pada hari Jumat, sisanya hari-hari yang lain apakah sama nama-namanya, wallahu ta'ala alam. Ya, yang jelas suq tadi bukan pasar, sudah tidak ada pasar, tidak ada jual beli, sudah ada, tidak ada kebutuhan yang namanya kebutuhan berniaga dan lain sebagainya. Pohon-pohon surga dan buah-buahannya serta naungannya. Qala Allah azza wa jalla, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu berada di bawah naungan yang dikelilingi mata air-mata air. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan dhilal, naungan ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati la shajaratun yasiru rakibu fi dhilaliha fi dhilliha 100 tahun. Sungguh di surga ada sebuah pohon yang naungannya sejauh seorang berkendara untuk menjangkau ujung dari naungan itu 100 tahun. Dan itu pun belum dia temukan ujungnya. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar. Sangat besar, yang bisa dibayangkan sangat besar, tetapi seperti apa besarnya tidak bisa dibayangkan. Itu gambaran, itu satu pohon, itu baru satu pohon. Wa yaqulu Allah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalamnya, dalam surga itu ada buah-buahan, wa nakhl itu pohon kurma, warma dan delima. Sungai-sungai, khiyab ahli jannah, tenda-tendanya penghuni surga. Berarti di surga itu ada istana. Kalau Allah berikan kita istana di surga, karena ada amalan-amalan yang menyebabkan kita mendapatkan istana, ada amalan-amalan menyebabkan kita mendapatkan rumah, tetapi tenda-tenda ini ya ada bagi siapa saja yang masuk surga. Khiyab ahli jannati minan na'im, ya pastinya kita dapat rumah, tapi di istana itu ada amalan tertentu ya, dapat istana di surga. Tapi rumah-rumah di surga memang kita sudah diperuntukkan rumah kita, yaitu semua itu surga yang seluas langit dan bumi. Nah, di dalam itu istana itu adalah na'im, kenikmatan yang lebih karena ada amalan yang lebih yang kita lakukan di dunia. Adapun tenda-tenda di ahli surga, ya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkannya sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minina fil jannati la khaymatun min lu'lu. Sungguh bagi orang-orang mukmin di dalam surga khaymah, bagi mereka khaymah, tenda dari mutiara lu'lu. Min lu'lu'atin wahidatin, dari sebutir mutiara ya mujawwazah, yang di dalamnya ada ruang, rongga mutiara. Tuluha fis sama, tingginya menjulang ke langit situ namila 60 mil. Ya. Lil mu'minin fiha ahlun, bagi orang-orang mukmin ya, dan di dalamnya ada ahlun, pasangan-pasangan. Disebut dengan
ahlun, ya keluarga ahl, berarti istri-istri. Yatufu alaihim al-mu'minu fala yura ba'dhum ba'dha. Ya. Jadi di dalam tenda itu ada pasangan-pasangan kita yang kalau kita mendatangi mereka satu persatu, ketika kita mendatangi satu, yang lain tidak dapat melihat. Lalu kita datangi yang kedua, yang lain tidak dapat melihat. Kita datangi yang ketiga, yang lain tidak dapat melihat, dan seterusnya. Itu merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang mukmin. Sungai-sungai ahli surga, sungai-sungai surga. Allah SWT berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الجنة التي وعدت مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Perumpamaan surga yang telah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai dari air yang tidak mungkin berubah, air yang selalu bening, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat bagi peminumnya, sungai-sungai dari madu yang sudah murni, dan di dalamnya mereka mendapatkan banyak sekali buah-buahan, pengampunan dari Rabb mereka, ya. Seperti juga mereka yang berada di neraka sana yang Allah persiapkan untuk mereka. Apa yang Allah persiapkan untuk mereka di neraka? Mereka diberi minum air panas yang mencabik-cabik lambung mereka. Alhamdulillah. Waqad akram Allah تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه في الجنة نهرا عظيما اسمه الكوثر. نبي صلى الله عليه وسلم diberi karunia oleh Allah سبحانه وتعالى yaitu sebuah sungai yang agung bernama الكوثر. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala aghfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghfa'atan farafa'a ra'sahu mubtasiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu tertunduk, ya, mungkin bersedih. Karena kejadian ini, kejadian turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Quraisy itu menghina Nabi SAW. Biasa orang-orang ahli batil kalau sudah patah argumen, dia menjurus kepada menghina secara personal. Ya, sudah kehabisan cara untuk menghibahi Nabi, berusaha untuk menjauhkan orang dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang apa namanya bersifat pribadi. Contohnya mereka berkata kepada Nabi, dia abtar. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan abtar. Abtar itu terputus tali nasabnya dari jalur anaknya laki-laki, karena anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di usia muda, di usia masih kanak-kanak. Dan perkara ini di zaman Quraisy adalah aib. Seorang laki-laki itu pasti membanggakan kalau punya anak laki-laki. Jadi sangat diharapkan punya anak laki-laki, punya anak turunan itu sebagai kebanggaan. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu kebanggaan itu selain harta yaitu awlad, anak-anak. Ya.
dan diantaranya anak-anak laki itu yang lebih dibanggakan oleh laki-laki di zaman itu, di kalangan orang-orang Arab. Qadar Allah, Allah SWT mengambil anak-anak Nabi SAW di usia muda, sehingga itu dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang musyrikin, karena mereka sudah kehabisan cara untuk menjauhkan umat dari Nabi SAW. Abdurrahman terputus nasabnya. Kemudian Allah turunkan ayatnya menghibur Nabi kita SAW yang tadinya tertunduk lesu. Kemudian kata Anas bin Malik, beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kemudian faqala lahu, ya Rasulullah, lima lahir. Ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum? Beliau bersabda, innahu unzilat alaiya anithan suratun. Ya, sungguh barusan aku diturunkan oleh Allah SWT sebuah surah. Langsung satu surah. Lalu Nabi SAW membacakan, ya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ya, sungguh kami telah memberikan engkau al-kautsar, sungai tadi. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Sungguh yang menghinamu abtar, dialah yang abtar, dialah yang terputus asalnya. Nabi menggambarkan sungai itu, ya, sungai itu yang kita insya Allah umat Muhammad yang akan meminum dari sungai itu, ya. Nabi menggambarkannya kedua tepiannya itu dari emas. Tidak seperti emas yang kita lihat sekarang, emas yang di sana beda. Segala sesuatu yang di sana itu beda. Ibaratnya, hibbatillah, Allah membahasakan sifat-sifat surga itu dengan bahasa yang kita pahami. Dari mulai delima, dari mulai buah-buahan, dari mulai sungai, dari mulai khamar, dari mulai laban, ya asal, ya madu, susu, dan nama-nama yang kita pahami. Itu untuk dapat kita gambarkan keindahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membuat di dunia ini kebun-kebun jannat. Ya, ada sungai-sungainya, ya, ada juga susu, ada juga madu, ada juga buah-buahan, ada juga pohon kurma, ada dan semua yang ada digambarkan sama ya digambarkan oleh Allah tentang surga. Itu ada di dunia. Ibaratnya dunia yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan untuk Nabi Adam dan anak cucunya, dunia itu copy paste dari surga, tetapi grade-nya rendah sekali, sedangkan surga itu grade-nya tinggi berlipat-lipat ganda. Itu seperti itu kurang lebih gambarannya. Airnya putih, lebih putih dari susu. Ya. Dan barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus selamanya. Minuman ahli surga dan makanan ahli surga. Bagi ahli surga, segala yang kita sukai. Apa yang kita sukai di dunia? Yang kita sukai di dunia ya buah-buahan yang segar, yang manis, ya. Yang kita sukai di dunia ya minuman-minuman ya yang enak, yang segar, yang manis, ya. Allah SWT sediakan ya dengan kualitas yang jauh lebih hebat dari itu. Wa ahli jannati ma yashtahuna min rizq wal karam, ya. Wa lahum min jami'i thimari ladhidhuha wa tayyibuha. Mereka bagi mereka adalah makanan-makanan dari buah-buahan ya ladzidha wa thayyibah yang enak dan lezat. Ya, mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, dan buah-buahannya rendah. Ya, rendah tinggal petik. Ya. Ya, ada lagi tingkatan surga yang buah-buahannya, yang pohonnya itu menunduk, menghampiri.
ya, sehingga kita mematiknya. Nah, bukan hanya makanan kenikmatan, tetapi dalam memakannya pun nikmat, tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada takut sakit, tanpa ada takut keracunan. Ya, karena semua jenis itu yang penyakit, yang apa namanya, keracunan dan hal-hal seperti itu tidak ada di dalam surga, tidak ada penyakit. Kemudian di antara sifat-sifat surga yang wajib diimani adalah al-hurul ain wa nisa'ul jannah. Di sini penulis di buku ini memisahkan antara al-hurul ain dan nisa'ul jannah. Ya, hurul ain adalah bidadari, nisa ahli jannah adalah dari golongan manusia, perempuan-perempuan penghuni surga. Ya. Al-hurul ain, seperti sebagaimana kita jelaskan tadi, al-wildan al-mukhalladun, ini adalah makhluk surga yang bukan dari golongan manusia, bukan juga dari golongan jin, bukan juga dari golongan malaikat. Hur, bidadari. Wa Allah azza wa jalla ibadahu al-muttaqin ay yadkhula jannat an-na'im. Allah sudah menjanjikan hamba-hambanya yang bertakwa untuk masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, di antara kenikmatannya adalah bagi setiap orang mukmin itu pasangan-pasangan muslimat. Ya. Pasangan-pasangan ya zaujat muslimat allati kunna ala ismatihi. Wa qad yatasa'alu al-ba'd kayfa yakunu halu man kana 'azban fi dunya. Nah, jadi orang-orang muslimat di sini yang dulunya lajang di dunia, ya Allah jadikan dia di surga itu mendapatkan pasangan. Dan semua ahli surga, baik laki dan perempuan, Allah rubah fisiknya, artinya dengan indah, dan laki-laki itu ya kalau diistilahkan ganteng, perempuan-perempuan itu jadi cantik-cantik, istri-istri kita ya, di dunia itu cantik, dan mereka wanita-wanita salehah di dunia itu yang lajang ya mendapatkan pasangan ya di surga nanti. Itu juga mereka dirubah dengan secantik-cantiknya, bahkan lebih cantik dari hur'in, bahkan senyuman dari wanita-wanita itu, wanita-wanita salehah itu bisa membuat malu para bidadari itu dan silau. Kedipan matanya saja membuat para bidadari itu silau. Jadi semua gambaran-gambaran seperti ini tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang kufar yang menggambarkan surga itu melulu perkara seksual dan sebagainya. Itu tidak benar. Kalaupun iya, ya pastilah itu adalah kenikmatan di dunia yang Allah haramkan ya, untuk kita, dan Allah halalkan di dunia itu untuk melestarikan anak keturunan Adam. Kemudian mata itu merupakan kesenangan bagi kita di dunia yang Allah tidak berikan kepada orang-orang kufar, karena orang-orang kufar itu telah merasakan mata itu di dunia, maka Allah haramkan bagi mereka di akhirat. Maka laki-laki surga, laki-laki penduduk surga itu mereka mendapatkan pasangan-pasangan dari wanita-wanita penduduk surga yang di dunia mereka tidak atau belum menikah, ya, lajang, yang diistilahkan ya mungkin perawan sampai dengan tua, sampai dengan mati. Maka Allah memberikan itu hak dia di akhirat nanti, di surga nanti. Maka bergegaslah beramal, ya, bersabar di dunia, ihtisab dengan takdir Allah, ridha dengan takdir Allah di dunia, itu juga penyebab wanita-wanita itu masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga Allah SWT semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas kali ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berkah ya, dan menjadikan kita menjadi penduduk surga, dan menjadikan kita umat Muhammad yang diringankan hisabnya di akhirat,
mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW karena perkara mahsyar itu sangat dahsyat dan perkara mahsyar itu sangat-sangat keras sekali situasinya. Mudah-mudahan kita dimudahkan di mahsyar dan dimasukkan ke dalam surganya, surga Firdaus Al-A'la. Meminta dari sekarang Al-Firdaus Al-A'la karena ya itu adalah surga paling tinggi dan paling terbaik. Semua sungai-sungai itu bersumber dari Firdaus ya, yang paling tinggi, yang atapnya adalah Arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.